Saudara, tahukah Anda jika beraktivitas di atas rel kereta api dilarang, bahkan bisa dipidana? Sayangnya, banyak yang mengabaikan aturan ini. Di Karawang, ada 4 orang yang sedang asik berfoto di atas rel, tewas tersambar kereta api. Awalnya seorang perempuan minta tolong untuk foto bersama 2 orang anak dan seorang laki-laki saat kereta jurusan Jakarta-Cirebon melintas. Keempatnya yang berada di atas rel tak sadar kalau dari arah sebaliknya ada kereta Fajar Utama lainnya yang tiba-tiba melintas. Seketika handphone yang digunakan untuk merekam terpental. Keempatnya tewas tersambar kereta di Desa Pangula Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Seorang anak yang masih berusia 7 tahun bahkan tersangkut di badan kereta dan terseret sampai kawasan Subang. Rel kereta bukanlah area untuk bermain, apalagi berfoto. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di jalur kereta api sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Sekali lagi, foto atau selfie sah-sah saja asalkan berada di lokasi yang aman. Menurut Journal of Travel Medicine pada tahun 2022, terjadi 379 kematian terkait selfie selama 13 tahun terakhir. Bahkan, menurut data, selfie lebih mematikan daripada serangan hiu yang hanya 90 kematian dalam kurun waktu yang sama. Tim Liputan MCTV melaporkan.